apa ya, sebuah karya ya, membuat sesuatu. Teman-teman sudah siapkan belum alat-alatnya? Oh, sebenarnya ada apa aja yang suruh gue siapkan? Yang pertama ada apa? Suara siapa itu? Masya Allah. Kertas origami, karton, gunting, dan lem ya. Kita akan membuat tabel untuk membuat tabel perkalian. Kenapa sih harus dibuat? Karena teman-teman untuk pertemuan selanjutnya itu akan membahas perkalian. Jadi daripada kita beli, kita cari-cari di luar karena lagi pandemi juga, mending kita bikin sendiri ya. Oke, okay, Adi ready? Udah punya, Bu. Bu, aku udah punya. Oh, udah Weta, punya. Aku udah punya. Bikin apa hasil beli? Itu bikin hasil sendiri beli, apa bunyi? Oh, hasil beli. Udah beli, sombong lagi. Udah beli, sombong lagi. Tadi katanya suruh. Ada udah beli atau belumnya? Itu teman-teman bikin sendiri ya. Kita akan bikin. WK kan, awas bantu teman-teman, pastikan siapkan dulu alat dan bahannya. But before we start for activity today, we are all about to pray. I have got to help with the fingers and the legs. I raise them up as the sun. We will pray and we will time. Let's pray before study. Bismillah. Dilapaskan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Artinya, oh Allah, give me knowledge and intelligence. Amin. Menggunakan bahasa Inggris sekarang ya. Oke, teman-teman, Bu Eka, mohon maaf, Bu Eka akan mengajak menggunakan dua aplikasi Zoom. Yang satu handphone Bu Eka, yang satu lagi ada laptop. Karena Bu Eka perlu laptop untuk men-share gambar. Nah, tadi sudah dijelaskan ya alat dan bahannya ya. Kita ada dua, Bu Eka. Iya, Bu Ekanya ada dua. Sebentar ya. Satu pak kerudungnya biru, satu lagi kerudungnya itu. Namanya dua, saudara. Iya, dua sama. Oke, Bu Eka yang ini Bu Eka matikan deh. Bu Eka pakai yang laptop. Ah, gitu. Iya, ada Bu Eka. Iya, ada dua, tapi masih kelihatan dua-duanya rasa. Iya, mungkin. Eka! Jangan itu. Hi, please. Ini satu. Kita akan membuat tabel perkalian. Bentar, Bu Eka mau cari gambar. Nah, ini yang lebih jelas. Kita akan buat seperti ini. Sudah siapkan kertas kartonnya, sudah? Coba siap. Coba Bu Eka mau Audrey belum lihat kertas kartonnya mana? Oke. Siapa lagi? Yang lain cuma tunjukkan kartonnya. Raninya mana, Rani? Bawa. Claribel, oke. Ilmi mana, Mi? Tadi yang bilang aku udah punya karena beli katanya. Bisa ngapain ya? Ala, Ila, Fazila, Akil, Aca, ini Sika lagi. Lalu Sika ini tidak tahu gue ke siapa. Akil aku. Beka. Oke, langkah pertama. Siapkan 5 lembar kertas origami. Sudah? Pilih. Sudah semuanya? Kertas origaminya boleh disiapkan? Eka mau bikin kalender. Kertas origaminya siapkan 5 lembar. Boleh gambar apa? Ada yang Ilmi, oh Ilmi sudah punya. Coba sekarang gue tantang Ilmi untuk buat sendiri. Itu kan Ilmi beli, ya. Origami sudah, alhamdulillah. Gunting.
Ya udah, saya mau diem aja. Ini udah beres. Ada adang origami, pastikan kita harus punya gunting. Aduh, gunting kita mana ya? Ayo punya. Bentar teman-teman ya. Mereka, kita pakai sudah kalender. Hari Bel sudah siap. Ilmi mana belum siap? Apalagi nih yang Alam mana? Alam sudah siap belum? Fazila kok gelap-gelapan? Yang lain sudah siapkan ya. Oke. Langkah pertama. Alam yang di kamar aja lah. Lakukan adalah mendengar suara Bu Eka kan? Mendengar suara Bu Eka tidak? Halo. Mendengar suara Bu Eka? Ada yang bisa nge-pause? Halo, halo. Nge-pause dia menang. Teman-teman bisa dengar suara Bu Eka? Jelas-jelas. Ya udah, alhamdulillah. Oke. Bentar ya, Bu Eka akan share lagi gambar tadi. Tidak mungkin. Sekarang baju aku. Anda juga udah nunjukin. Okay, good. Keren banget ini. Nah, langkah pertama, origami ini Bu Eka punya ukuran besar. Kita akan bagi menjadi dua supaya tidak membazir. Supaya tidak membazir ya. Coba, Kak Dede boleh minta dip ya. Oke, sudah ya. Ini ya, seperti ini kita bagi menjadi dua. Apa teman-teman supaya tidak mubazir? Setelah dua seperti ini kita gunting ya. Enggak kelihatan dong ininya. Kita gunting menjadi dua. Ma. Ini digunting. Digunting menjadi dua bagian. Mana? Jemur. Kita gunting. Kelima origami ini digunting menjadi dua bagian. Lima-limanya digunting menjadi dua ya. Setelah digunting seperti ini, dibentuk dipotong sedikit ujungnya. Nah, sehingga terbentuk seperti ini. Semua sisinya ya. Oke, nanti seperti ini. Lakukan juga sisi yang bawah. Oke, terusnya digunting di sisi-sisinya biar ngebentuk seperti ini. Weka. Weka. Amalia dulu, Amalia. Oh, Weka enggak bisa dengar suara teman-teman ya, teman-teman. Suara apa enggak bisa dengar ya? Weka. Kan lakukan semua. Oke, Asila sudah terus lakukan untuk semua origami. Kita akan membuat pola seperti ini dulu ya. Semuanya dibuat seperti itu. Mereka. Sudah dapat dua guntingnya. Sudah dapat dua pola. Lakukan untuk semua kertas origami ya. Sekarang mereka masuk origami yang kedua. Ini origami kedua. Dilipat lagi. Eka, kami ini.
Bisa. Nanti kita punya 10 ini. 10 follow Akila udah terus Akila. Akila sampai semua sampai punya 10 ya. Bu Eka. Sampai punya 10 ini. Nih. Bu Eka cek ya. Oh, yang lain lagi oke. Sudah di. Ini origami Bu Eka yang ketiga ya. Ini origami yang ketiga. Kita lipat lagi. Aubrey kenapa Aubrey? Claribel kenapa? Teman-teman, Bu Eka aku nggak ada origami. Boleh pakai kertas. Bu Eka, pertamanya kayak gimana origami dulu? Kalau nggak ada origami, boleh pakai kertas. Kita akan membuat polanya dulu ya. Dilihat, dilipat, lalu digunting. Bang, nonton ya, Bang. Ini udah seperti ini. Kita gunting pinggirnya sedikit. Itu mau dibuang. Rasa Bu Eka. Kalau sudah hasil karyanya bagus, boleh tempel di kamar teman-teman. Jadi kalau ada pelajaran tematik atau perkalian boleh dilihat nih. Ini pola Bu Eka yang oh Aubrey punya. Itu Aubrey bikin apa beli? Beli ya, beli itu beli. Jadi Bu Eka akan ajarkan teman-teman untuk membuat ya. Harus membuat. Oke, good Claribel. Betul, Claribel betul. Cuman ini pinggirnya sayang. Claribel dan yang lain, pinggirnya di. Bu Eka sudah. Sekarang Bu Eka mau origami yang keempat. Origami yang keempat. Kubri udah terus. Sampai ada run. Sampai ada 10 ini ya. Ya. Harus 10 jumlahnya. Bu Eka baru ada 6. Kalau dia mungkin dia warna biru ini warna sedikit ya. Kalau waktunya tidak cukup kita akan lanjutkan minggu depan ya. Karena ini cukup banyak buat karyanya. Siapa itu? Oh Nadine udah sampai 10 Nadine. Sampai 10. Beda-beda kepala sambil gue kacek ya. Akila, Aisa, Naila, oh masih oke. Okay. Satria, Acha, Najih belum ada nih. Oh, Amel, Alam, Alam. Mereka masih penasaran siapa sih keluar. Sudah ada yang 10 oh belum. Kalau belum sampai 10 terus ya.
Ya, WK lagi ya.
di sini nggak bisa dengar suara teman-teman. Kalau laptop gue kan salah ya. Alhamdulillah di sini Bu Eka bisa dengar suara teman-teman. Oke. Berarti laptop Bu Eka yang ada kendala. Sok, kita lanjutkan lagi ya. Kita masih akan lanjutkan ya. Tadi sudah dibuat seperti ini. Kalau sudah dibuat seperti ini, teman boleh lihat di share screen. Boleh lihat di share screen. Itu untuk angka satunya di atas boleh digambar yang bisa gambar, tapi yang nggak bisa, kok Bu Eka nggak bisa gambar. Jadi Bu Eka akan tulis saja angka. WK-nya akan tulis seperti ini. WK-nya akan tulis angka 1. Selanjutnya teman-teman kaliannya. Oke, Aubrey sudah. Kalau sudah, Aubrey lanjutkan ikuti langkah WK ya. Di sini tulis teman-teman perkaliannya nih yang ada di share screen. Ibu, perkalian 1. 1 kali 1 sama dengan 1 dan seterusnya. Ya. Di sini lihat. Silakan tulis angkanya, ikuti yang Bu Eka share screen di tabel. Untuk warnanya kita teman-teman ya. Silakan boleh mulai menulis. Tulisannya yang besar, yang rapi ya. Itu sama. Iya. Siapa yang manggil? Bentar, gue nggak lihat wajahnya. Siapa yang manggil? Kenapa? Siapa tadi yang manggil Bu Eka? Hah? Siapa sih yang manggil, kenapa? Ini. Jadi tadi yang manggil Bu Eka siapa? Fazila manggil Bu Eka apa siapa ya? Karena Bu Eka nggak bisa. Siapa? Firza. Oh, Firza Wahab. Firza baru bergabung ya. Kenapa Firza? Kenapa? Apa-apa? Pakai kertas HPS boleh? Boleh. Nanti dibentuk seperti ini ya. Kayaknya nggak bakal sih. Siapa itu? Siapa itu? Kenapa? Ya, ini banyak sekali. Kenapa, Umbri? Kenapa? Bicaranya bergantian. Kertasnya. Terlalu kecil kartonnya. Kartonnya bukan gak cukup. Kartonnya Aubrey gak cukup. Ya udah. Aubrey nanti tempel di situ. Nanti kalau ada karton lagi, boleh yang lain tempel di karton lain. Atau mereka tempelnya nanti aja. Aubrey mau beli karton yang besar dulu, boleh ya. Yang penting sekarang tulis dulu perkaliannya ya. Pulpen gue kan jelek, gue kan mau pakai pulpen, nyari pulpen dulu. Satu. Kalau gue kan aku pakai spidol deh, boleh kalau mau pakai spidol kalau ada ya. Gak ada yang iya, ambil buku kamu.
Bunda, kita kasih enggak itu. Terus aku belajar aku. Yang sudah membuat seperti ini dibuat pola di Bu Eka sudah. Apa? Iya, tapi itu kan Aubrey beli ya. Jadi Bu Eka akan ajarkan kita harus kalau yang belum punya terutama. Ingat Claribel udah. Kalian tulisin dulu ya. Siapa itu Claribel udah? Pastikan tulisin dulu ya. Nanti kalau udah tulis boleh disusun, ditempel. Atau mau di apa? Kalau panggil Bu Eka, kalau mau bertanya sebutkan namanya ya. Nanti biar Bu Eka cari wajahnya sama suaranya. Soalnya Bu Eka nggak tahu ya. Iya, karena kelas 3 kan sebanyak sekali teman-temannya. Punya Bu Eka miring. Teman-teman harus bikin lebih rapi ya. Kalau sudah dibuat pola, tulis seperti ini. Tapi pastikan yang rapi ya, yang Bu Eka ini miring ternyata. Bu Eka nggak tahu perkaliannya. Teman-teman lihat Bu Eka udah share screen tuh, ada di share screennya Bu Eka. Sudah di pin sama Pak Dede, lihat di depannya. Satu udah, Bu Eka sekarang mau pilih perkalian untuk dua. Perkalian dua sekarang ya. Kalau mau di kayak Claribel mau digambar-gambar, mau di boleh, mau di pola-pola boleh ya. Serapi mungkin, secantik mungkin. Ya. Kalau mau gambar biasanya cari di YouTube, cari di Google. Akila udah bagus tuh Akila. Akila tinggal ditulis perkaliannya ya Akila. Okay. Yuk kayak Akila tuh boleh ditempel dulu. Akila sudah bagus tuh. Punya Akila perlihatkan coba Akila, Bu Eka lihat punya Akila sebentar tunjukkan. Tadi yang udah jadi ada Akila, cuman tinggal ditulis ya. Mana? Oh itu punya Akila tuh, bagus warna-warni. Nanti tinggal tulis Kila ya. Tulis tabelnya, tabel perkalian, sama tulis angka-angkanya, oke? Okay? Teman-teman seperti Akila tuh, Akila sudah jadi, sudah rapi, tinggal menulis angka. Kalau gue kan nulis angka dulu, tapi kalau mau seperti Akila, menulis, menempel dulu juga boleh ya. Mau nempel dulu, ah Bu Eka, boleh. Udah, Aisyah, udah? Oh, Firza itu boleh, Firza, boleh. Boleh, sayang, HPS, HPS, boleh. Firza, kartonnya ada tidak? Tidak. Oke, kartonnya ada ya, boleh. Berarti sekarang Firza buat pola dulu ya. Karena tadi Firza baru bergabung. Untuk Akila, silakan udah ditulis belum angkanya, sayang? Akila sudah menulis angka belum, Kila? Yang lain mana yang udah jadi ada? Kenapa Aubrey? Kenapa Aubrey? Kalau di kalender ini tuh kayak angkanya itu ditulisin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 83, 94, 95, 86, 77, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 86, 77, 78,
Kak
Kenapa di sini tulisannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, yang nomor 1 ya, tapi yang lain mah enggak, karena emang hasilnya segitu. Karena sesuai hasilnya. Bentar. Ribel kayak Claribel. Lucu banget Claribel tuh. Udah belum kelar. Walaupun aku belum bikin ya, tetap bikin sendiri ya. Oh, Claribel udah. Oke, okay, good Claribel. Warnanya bagus tuh warna-warni. Claribel boleh tulisin ya perkaliannya ya. Iya sayang, siapa? Siapa yang panggil? Tania. Siapa yang panggil? Firza. Oh, Firza lagi banyak kira awat. Iya, Firza. Kenapa, Firza? Kenapa? Iya, udah, oke. Firza buat pola dulu seperti ini. Menggunakan HVS, nanti baru kalau udah membuat pola, baru siapkan karton. Kenapa? Weka juga mau menempel dulu deh ya. Teman-teman, kalau sudah kita menempel dulu aja nggak apa-apa ya. Nanti baru kita menulis di karton. Weka juga mau menempel dulu. Teman-teman juga silakan mau menempel. Weka harap sih nanti pembelajaran selesai, kita sudah selesai menempel. Nanti kita akan lanjut. Ini masih dua. Ini aja di sini. Tempelnya menggunakan lem fox ya. Jadi kalau ini namanya yang penting ini ada Claribel, ada Anil, siapa sudah beres coba ada Bel tempel. Fazila mana? Punya Fazila tempel belum? Punya Fazila. Udah ditempel belum? Oh, belum masih nulis. Ya udah enggak apa-apa masih nulis-nulis dulu ya. Lanjutin, oke lanjutin ya. Yang mau nempel dulu boleh, yang mau nulis dulu boleh. Nanti kalau Akila sama siapa? Claribel itu mereka nulis nempel dulu ya. Oh aja. Gak apa-apa, yang penting fokus kegiatannya. Gue kan ngeliat aja lagi ngerjain. Naila udah naik. Tapi yang penting ada penyembukun terus. Siapa? No, deket-deket kecewa. Siapa yang manggil Bu Eka tadi? Namasto. Isa mana punya Isa udah belum sa? Belum selesai. Tadi Aisa udah bikin pola ya. Oh Aisa nulis dulu. Good. Ya. Kalau udah ditempelin ya. Kalau sudah tempel di karton ya. Ada yang tempel dulu boleh. Ada yang nulis dulu juga boleh. Gak masalah. Kira-kira ada yang udah selesai nggak ya? Waktu kita sebentar lagi teman-teman, nggak nyangka ya. Selesaikan dulu semampunya, nanti kalau waktunya udah habis baru. Nggak usah PR, lanjutkan aja minggu depan, nggak apa-apa. Tadi siapa lagi yang manggil Bu Eka? Karena waktunya masih ada 2 menit lagi. Siapa yang usah lihat di sini? Kita lihat di sini. Fazila bukan manggil Bu Eka. Bukan Fazila. Siapa yang manggil Bu Eka sayang? Siapa yang manggil Bu Eka? Saya apalagi mobilnya yang masih sepertinya ada yang memainkan share screen. Weka bisa lihat di layar ada yang main share screen.
Oh, ini cerewet banget ya dari tadi. Ini yang Satria sudah. Punya Satria sudah, tapi belum semua ya. Tempel. Aribel mana punya aku? Belum ditulisin ya? Punya aku Aribel belum ditulisin. Ditulis sama Bunda. Wah, yang belajar siapa kok Bunda? Tadi aku nulis Bunda. Kayak gini kan Bunda. Siapa itu yang manggil? Mana sayang? Mereka mau lihat. Naji. Oh Naji. Eh betul Naji bagus. Good job Naji. Itu udah 10 belum Ji? Ya. 10 ya. Oke, sampai 10 ya. Sampai 10 ya. Hitung-hitung. Akila udah oh, punya Amel. Mana punya Amel? Mereka juga lihat punya Amel ada. Oh, Akila punya Akila. Sampai mana Akila? Baru ditulis, Bu. Baru ditulis. Oke, udah sampai angka berapa? Hidupnya Islamatul Nabi Allah Marah. Teman-teman, ternyata waktu kita sudah habis. Gak kerasa ya, baru aja kita mulai perasaan yang sudah habis. Bu Eka tidak menjadikan PR, tapi kita di pertemuan minggu depan kita masih materi ini ya. Itu suara siapa? Boleh di mute dulu, aku kontrol suara dulu, berbicara bergantian ya. Bu Eka, ini bukan PR, tidak akan menjadi PR, tapi kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Bu Eka, aku belum tuntas nulisnya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Ingat, nggak ada PR ya, nggak ada tugas ya. Bu Eka nggak ngasih PR, Bu Eka nggak ngasih tugas, tapi kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, Firza, udah. Nanti tinggal ditempel ya. Nanti insya Allah di Rabu yang akan datang, kita akan lanjutkan. Tadi yang baru bergabung, nanti. Oh, Claribel lucu tuh punya Claribel. Punya Claribel lucu, punya Akila lucu, semuanya bagus. Pokoknya nggak ada yang nggak bagus ya. Semuanya keren. Nanti tadi yang hari ini belum menyiapkan bahan, boleh lihat YouTube channel sekolah ya. Hari ini membuat apa Sentra Balok, dan boleh diikuti di rumah. Disiapkan karena Rabu yang akan datang kita masih akan bahas tentang tabel ini. Mereka menjadikan dua kali pertemuan. Ingat ya, ini bukan PR. Ini bukan PR, tidak ada PR. Kita akan bahas lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang di minggu atau Rabu depan ya. Nah, ingat kalau ditanya, aku ada PR Sentra Balok. No, Sentra Balok tidak ada PR teman-teman ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Alhamdulillah. Nice. Because you can join in our class. Eka akhiri, Eka ucapkan mohon maaf lahir dan batin. But before we close our study today, we are all about to pray. 10, number 10, we can all rise up again. Give our feet down and we say, we are all about to pray. Let's pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. TGIS. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Allah. Tepuk TGIS.
Cinta dimulai dengan membaca bismillah. Tetap selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Jangan mengucapkan selawat. Hai guys. Semangat Allah hari sudah siap. Ibu pulang ke rumah karena waktu. Alhamdulillah. Ini kita telah usai. Oke teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Dah. Dah teman-teman. Bye. Teman-teman kelas 3. Terima kasih Bu Eka sudah memimpin kegiatan pembelajaran di Sentra Balok kali ini. Ya teman-teman, proses kegiatan pembelajaran kita sudah selesai dari pagi sampai siang hari ini. Silakan teman-teman yang ingin istirahat, ingin live, dipersilakan ya, teman-teman ya. Boleh makan siang, salat zuhur, dipersilakan. Silakan teman-teman boleh meninggalkan ruangan. Pak Dede izin untuk mematikan ya. Pak Dede hitung sampai 3. 1. Siap ya. 2.